membawa ke jalan besar ini yang melewati Los Santos Commerce Highway, kemudian melewati jalur Padang Blue. Halo Bas, I'm so sorry for Persapalan terjadi myself. My name is Putu Suhartawan. Saat krisis memang sangatlah pusing. Tapi untuk para tracker mungkin juga banyak yang tidak tahu, Bas ya, tentang informasi mana yang boleh, mana yang tidak. Sekarang saya akan buka mapnya. Saat itu Bas akan membuat sebuah namanya plat dengan license ya. Jadi bikin license atau perizinan dulu. Seperti itu bosnya. Serba kekurangan fasilitas. Jadi pertama saya akan tunjukkan zona print itu ada di sebelah sini. Jadi dari sini bos akan ke jalur merah dulu. Nah, ini adalah zona kota. Jadi jalur yang warnanya tidak ada yang lain selain merah itu akan dilarang untuk dilalui ya, untuk pengemudi yang harus terbayar license-nya. Dia itu langsung dari plane setelah beli tracker dia berjalan ke sini. Nah, kemudian melintasi Richmond. Oke, setelah itu melintasi jalur besar Pinewood. Ini jalur besar, kemudian dia menaiki tol besar di Mulholland Section. Kemudian dia akan melintasi Commerce Section, dia turun ke bawah. Nah, di sini kan tempat insurance, tapi kali ini tugasnya tracker tersebut adalah hanya untuk membayar ongkos pembuatan plat di Pershing Square, yaitu kantor pusat SRPD HQ. Jadi di sini dia selain membuat plat, dia juga membayar perizinan supaya dia bisa mengongkosi perbaikan pembuatan jalan besar. Selanjutnya adalah jalur kuning. Nah, jalur kuning ini setelah selesai bayar license dan juga plat, nanti dia akan lewat ke sini, kembali lagi ke sini, kemudian ke tol besar Commerce, kemudian ke Mulholland Section, kemudian ke jalan besar Pinewood, ke jalan besar Richmond, kemudian kembali ke Flint. Nah, setelah sampai di Flint, berarti mobil yang baru saja jadi lori ya. Jadi ini untuk warga yang kekurangan modal, jadi dia hanya membeli lori itu seperti contohnya adalah flatbed, Benson, Yankee, sama Mule. Dia akan melintasi terus lewat sini namanya Santa Maria Beach Highway. Kemudian terus ke Perona Beach, masih di Santa Maria Beach Highway. Kemudian dia juga Perona dan akhirnya dia melintasi jalur bebas hambatan Los Santos Airport Highway, kemudian Ocean Dock Highway. Nah, terus dimelintasi. Kemudian biasanya para pekerja tracker berbasis lori akan membawa tanaman untuk diekspor di Ocean Docks. Kemudian mengangkut nanti ke sini, ada di sini Fish Factory untuk mengangkut ikan yang kemudian dibawa lagi terus melewati Los Santos Airport Highway, kemudian Perona Highway, kemudian Santa Maria Beach Highway, kemudian dia akan ekspor ikannya ke Plain. Jadi di Plain juga itu dia akan mengangkat crate, bisa dari lumberjack, bisa juga adalah dari pertanian ladang umum di Plain. Nah, sekarang jalur hijau. Jadi jalur hijau ini khusus para hauler, bos ya. Jadi hauler ini tidak boleh sama sekali masuk kota di jam siang, ya, bos ya. Kecuali jam malam.
Jadi di sini maksudnya jam malam adalah bos ingin masuk kota. Kota di sini adalah jalur-jalur yang tidak ada warna merah, kuning maupun hijau. Jadi ini adalah jalur kota ya. Jadi untuk masuk ke sini bos harus terlebih dahulu memanggil 5555, yaitu seorang yang menjadi warga yang baik, di mana dia menelpon soal perizinan boleh tidak masuk ke dalam kota, itu pun hanya di malam hari bos ya, tidak boleh sama sekali di siang hari. Nah, jadi di sini adalah contoh perizinan tracker ya. Jadi kalau tracker sudah punya izin, dia akan muncul seperti ini. Dan ini adalah bukti kepemilikan kendaraan. Hauler yang baik menggunakan jalur hijau ini atau jalan besar, lori juga boleh di malam hari ya. Di siang hari juga ingat panggil call 555 dulu sampai diizinkan sama polisinya, karena nanti kena tilang. Batasi kecepatannya yaitu dengan limit speed 30. Limit speed 30 yaitu 30 km/jam, bisa dari arah di sini biasanya bawa sebuah barang apa ya, muatan ekspor ya, dari kota Las Venturas dibawa ke sini, kemudian diekspor ke Ocean Dock, kemudian dari kapal nanti dibawa ke negara lain. Oke, kemudian jalur ini juga bisa biasanya dari dari San Piero. Jadi dari San Piero membawa ke jalan besar ini, yang melewati Los Santos Commerce Highway, kemudian melewati jalur Ferdinand Bluffs Highway, kemudian ke Airport Highway. Nah, akhirnya dikirim lewat Ocean Docks